وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ini adalah sesi yang kedua dari daurah ilmiah kitab Al-Usul Al-Thalathah wa Adillatuha yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi Rahimahullah. Masuk kita pada Al-Aslu Al-Awwal, pondasi yang pertama, landasan yang pertama di antara tiga landasan yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini, yang sudah kita ketahui bahwasanya mempelajari tiga pondasi dan tiga landasannya adalah perkara yang wajib dan harus kita amalkan. Dan semua dan masing-masing dari kita akan ditanya tentang tiga perkara ini, karena disebutkan di dalam hadis bahwasanya apabila seseorang manusia dikuburkan akan datang dua malaikat dan keduanya akan bertanya tentang tiga perkara ini. Ditanya tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapakah nabimu, baik yang muslim maupun yang kafir maupun yang munafik, semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang sukses adalah orang yang bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut dengan baik. Adapun orang yang celaka, maka dia adalah orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Keadaan yang sangat menakutkan. Pertama kali seseorang mendatangi tempat tersebut dalam keadaan gelap gulita, tidak ada seorang pun yang menemani dia. Kemudian datang dua orang makhluk yang baru pertama kali dia lihat dan baru pertama kali dia bertemu, dengan rupa yang menyeramkan. Azraqani aswadan, kata Nabi SAW, dua malaikat tersebut adalah dua malaikat yang hitam dan matanya berwarna biru. Kemudian keduanya bertanya dengan pertanyaan yang seandainya sampai seseorang salah di dalam menjawabnya, dia akan diazab dengan azab yang pedih. Tentunya ini adalah keadaan yang mengerikan dan masing-masing dari kita akan ditanya. Kapan persiapannya? Sekarang, sebelum kita meninggal dan dikuburkan. Sehingga kita mempelajari kitab ini, diharapkan atau pengarang berharap orang yang mempelajari kitab ini, ini adalah bagian dari persiapan dia untuk bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Dan sebagaimana yang ditekankan oleh beliau sebelumnya, al-ilmu wal-amal, ilmu dan juga diamalkan. Kalau kita mempelajari tiga perkara ini dengan benar, kemudian kita mengamalkan isinya dengan baik, maka insyaAllah biiznillah, sebagaimana yang Allah kabarkan, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menguatkan kita untuk bisa menjawab pertanyaan. Kapan? Apabila kita mempelajari dan juga kita mengamalkan
isinya amal. Tapi kalau hanya sekedar mendengar, mempelajari, tapi kita tidak mengamalkan tentang ma'rifatullah, ma'rifatu dinil Islam, ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak akan bermanfaat bagi seseorang di alam kubur. Orang-orang munafik, mereka juga mengenal Nabi Muhammad. Kenal tidak Nabi Muhammad? Iya. Ya, mengenal Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Beliau adalah dari orang Quraisy, keturunan Nabi Ibrahim. Dan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka mengatakan di depan Nabi, anta Rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Nashhadu, kata mereka, kami bersumpah, kami bersaksi. Tapi ternyata ketika mereka ditanya oleh dua malaikat, man nabiyyuk, siapa nabimu? Dia mengatakan, ha ha, la adri, aku tidak tahu. Susah bagi dia untuk mengatakan nabiku adalah Muhammad. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengamalkan apa yang dia ilmui. Taib. Al-aslul awal, poin yang pertama, landasan yang pertama, fa'idha qilala. Apabila ditanyakan kepadamu, man rabbuk, siapa rabbmu? Sekali lagi, ini adalah metode dalam pengajaran. Dan ini sering dipakai oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau. Beliau bertanya dengan maksud supaya menggugah dan menggerakkan pikiran orang yang ditanya. Hal tadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu muflis? Kemudian suatu saat beliau mendengar ada suara yang besar yang didengar oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tahukah kalian suara apa ini? Dan seterusnya. Diberikan pertanyaan untuk menggerakkan pikiran mereka, menggugah pikiran mereka, sehingga siap untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh beliau. Apabila dikatakan kepadamu, siapa Rabbmu? Apa yang kita jawab? Faqul, katakanlah, Rabbi Allah, alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'ami. Katakanlah bahwasanya Rabbku adalah Allah. Siapakah Allah? Dialah yang telah memelihara diriku dan memelihara seluruh alamin bini'amihi. Memelihara diriku dengan nikmat-nikmatnya. Seperti tadi, diciptakan oleh Allah, dipelihara dan dihidupkan, ditumbuhkan oleh Allah dari semenjak dia di dalam perut ibunya sampai dia keluar. Allah yang Rabbani, dialah yang memelihara diriku dari semenjak pertama kali aku diciptakan. Bukan aku saja, tetapi dialah yang Rabba jami'al alamin. Selain aku juga Allah SWT yang telah memelihara mereka. Manusia yang lain, Allah SWT juga yang memelihara mereka. Bahkan al-alamin, seluruh alam. Karena alam bukan hanya alam manusia saja. Kita adalah bagian dari alam manusia. Di sana ada alam hewan. Allah SWT juga yang Rabbahum. Dari semenjak mereka berada di dalam perut, ya, ibu-ibu dan induk-induk mereka, ya, ya, ayam yang ada di dalam telur, dan seterusnya dengan berbagai cara berkembang biak mereka. Siapa yang Rabba mereka? Siapa yang memelihara mereka? Allah SWT. Demikian pula alam tumbuhan, alam malaikat, alam jin, ya, seluruh alam. Maka Allah SWT dialah yang telah memelihara al-alamin bini'amih dengan nikmat-nikmatnya.
Sehingga di antara nama Allah adalah Ar-Rabb. Rabbi artinya dialah yang memelihara aku. Ketika antum mengatakan Rabbi ighfirli, wahai Rabbku, ampunilah diriku. Ya, kita mengatakan wahai Rabb yang telah memelihara diriku, ampunilah diriku. Sebagaimana engkau telah menghidupkan aku, memelihara diriku. Ya, maka ampunilah diriku. Ini bertawassul dengan nama di antara nama-nama Allah. Taib. Berarti di sini kita mengenal Allah sebagai zat yang memelihara. Termasuk ma'rifatullah bukan ini? Ma'rifatullah. Mengenal Allah bahwasanya Allah dialah yang memelihara kita dan memelihara seluruh alam semesta. Kemudian wa huwa ma'budi, selain dia adalah Rabbku yang memelihara diriku, aku juga mengenal dia bahwasanya dia adalah ma'budi, dia adalah sesembahan diriku. Berarti saya mengenal Allah bahwasanya Allah dialah satu-satunya sesembahan dan dialah yang berhak disembah. Jadi sudah mengenal Allah di dalam rububiyah dan sudah mengenal Allah di dalam uluhiyah. Hanya disebutkan oleh beliau dalam dua barisannya. Ya, beliau menjauhi mustalah-mustalah, ya istilah-istilah yang mungkin sulit untuk dipahami sebagian. Seandainya beliau menyebutkan rububiyah, uluhiyah, sulit enggak? Sebagian mungkin paham, sebagian mungkin sulit. Tapi ketika beliau mengatakan Allah Rabbku, dialah yang memelihara diriku dan memelihara seluruh alam dan dia adalah sesembahanku, beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang rububiyah dan uluhiyah. Dan ini yang harusnya dilakukan oleh seorang dai, menjauhi istilah-istilah yang terkadang justru menyulitkan ya murid. Ya, membawa mereka, ya mengajarkan mereka dari perkara yang mudah untuk dipahami. Makanya usulul thalathah bisa dipahami oleh semuanya, insinyur, ya lulusan SD, lulusan TK, mereka bisa paham tentang usulul thalathah. Ya, baru setelah itu kalau mau dikenalkan dengan istilah-istilah yang baru bisa. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku. Berarti dia adalah Rabbku yang memelihara diriku dan masuk di dalam memelihara, mencipta, menghidupkan, memberikan rezeki, itu masuk dalam memelihara. Karena di sini beliau mengatakan bini amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Berarti di situ ada arzak, ada rezeki-rezeki. Kemudian yang kedua, ma'budi, dia adalah sesembahanku. Ditambah lagi, laisa li ma'budun siwah, tidak ada sesembahan untuk diriku kecuali dia. Kenapa beliau menambahkan ucapan ini? Karena tidak cukup hanya mengatakan ma'budi, hanya mengatakan Allah adalah sesembahanku. Karena dengan ucapan ini tidak menutup dia punya sesembahan yang lain. Dan ini belum cukup. Seperti tadi, harus ditambah dengan laisa li ma'budun siwa, aku tidak memiliki sesembahan selain Allah. Barulah di situ dinamakan dengan tauhid. Berarti di sini ada rububiyah, ada uluhiyah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya apa? Kembali belum mendatangkan dalil, mendatangkan firman Allah yang dihafal oleh semuanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Surat apa ini? Al-Fatihah. Semuanya hafal. Segala puji bagi Allah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbil alamin. Lihat bagaimana pendalilan beliau. Wa kullu ma siwallahi alam, segala sesuatu selain Allah dinamakan alam. Yang ada adalah Allah dengan alam. Selain Allah dinamakan alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, sedangkan aku adalah satu di antara alam tadi. Karena aku adalah siwallah, aku adalah selain Allah.
berarti aku adalah bagian dari alam tadi. Ketika Allah mengatakan Rabbil Alamin, Rabb bagi seluruh alam, berarti Rabbku otomatis siapa? Allah. Dalil bahwasanya Rabbku adalah Allah. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah sesembahanku. Nanti akan disebutkan oleh beliau kenapa Ar-Rabb dia adalah ma'bud. Tayyib. Wa kullu ma siwallahi 'alam wa ana wahidun min dzalikal 'alam. Jelas alhamdulillahi rabbil alamin menunjukkan bahwasanya Allah SWT dia adalah Rabb untuk seluruh alam dan kita adalah bagian dari alam tadi. Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'ami. Fa idza qila lak, kalau dikatakan kepada dirimu bima 'arafta rabbak. Kalau ada pertanyaan lagi, bagaimana engkau mengenal Allah? Itu mengenal Allah lebih dalam. Ya, mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal tentang nama-nama Allah. Dari mana engkau bisa mengenal Allah SWT lebih dalam? Setelah engkau mengetahui bahwasanya Rabbmu adalah Allah. Maka beliau mengatakan faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakanlah dengan ayatnya dan juga dengan makhluknya. Dengan ringkas beliau sebutkan. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, caranya hanya dua ini. Mengenal Allah lebih dalam. Mengenal Rabb kita, mengenal sesembahan kita. Yang pertama adalah dengan ayat-ayat Allah dan yang kedua adalah dengan makhluk Allah. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar. Dan di antara ayat-ayat Allah adalah malam, siang, matahari dan juga bulan. Ayat itu artinya adalah tanda. Ya, tanda kekuasaan. Ayat artinya adalah tanda, alamah. Dan ayat-ayat Allah itu ada dua jenis. Ada ayat-ayat Allah yang kauniyah, ada ayat-ayat Allah yang syar'iyah. Ayat-ayat yang kauniyah yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita lihat di alam semesta. Seperti yang disebutkan oleh beliau di sini, apa itu? Al-lail, an-nahar, asy-syams, al-qamar. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang kauniyah. Adapun ayat-ayat Allah yang syar'iyah, ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an ini dinamakan dengan ayat-ayat syar'iyah. Yang beliau maksud di sini ayat-ayat yang mana? Ayat-ayat yang kauniyah. Baik. Karena beliau menyebutkan contohnya. Baik. Al-lail wa nahar. Ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Malam dan juga siang. Bagi orang yang mencermati. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Di dalam penciptaan langit dan juga bumi, pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang cerdas, orang-orang yang mau berakal, orang-orang yang mau berpikir. Berpikir sebentar tentang hikmah adanya siang dan malam. Apa hikmahnya? Siapa yang tahu? Apa hikmah adanya siang dan malam? Bandingkan seandainya hari-hari kita tidak ada siang dan malam. Apa faedahnya diantaranya? Hah? Antum bisa istirahat. Ya, badan antum ini butuh istirahat. Dan dia tidak akan optimal dalam istirahat kecuali apabila di malam hari. Di malam hari nanti jantung istirahat, ini istirahat. Dan dia akan maksimal ketika istirahatnya di malam hari. Makanya tidurnya lama, karena dia memang waktu untuk istirahat.
sehingga siangnya antum kembali semangat untuk bekerja, untuk belajar. Seandainya seluruh hari adalah siang terus, ya, maka antum tidak akan bisa istirahat dengan baik sebagaimana kalau ada malam. Kalau hari malam terus juga demikian. Berapa listrik yang akan dikeluarkan oleh negara dan berapa listrik yang akan antum keluarkan? Kalau siang dan malam, ya, tidak ada siang sama sekali. Dengan adanya siang dan malam, kita mengetahui hari. Ya, dengan adanya perbedaan antara siang dan malam, kita mengetahui hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga. Kita mengetahui satu pekan, mengetahui satu bulan, satu tahun, dan berapa banyak maslahat yang kita dapatkan dengan adanya hari-hari ini. Kita bisa membuat kalender pendidikan, bisa membuat jadwal dan seterusnya. Seandainya di sana tidak ada siang dan malam, maka ini tidak akan bisa kita dapatkan. Itu baru yang kita ketahui. Makanya orang yang berpikir dan ini terus terjadi setiap hari dan tidak pernah berubah, menunjukkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini hanya dipahami oleh orang yang mau merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah. Wasyams wal qamar, demikian pula adanya matahari dan bulan. Banyak faedah yang diambil oleh makhluk, mulai dari hewan, tumbuhan, manusia. Dengan adanya matahari yang ditempatkan oleh Allah SWT di tempat yang sangat pas, tidak terlalu dekat dengan bumi, sehingga menjadikan panas orang yang tinggal di bumi dan makhluk yang tinggal di bumi, dan dia tidak terlalu jauh dari bumi, sehingga seseorang yang tinggal di sini tidak mengambil faedah dari keberadaan matahari. Dijadikan oleh Allah di tempat yang sangat pas, tidak memudarati mereka dan mereka pun bisa mengambil manfaat. Demikian pula bulan. Maka kita mengenal Allah dengan tanda-tanda kekuasaannya. Apa yang disebutkan oleh beliau bukan pembatasan, hanya sekedar permisalan saja. Wa illa, semua yang kita lihat yang ada di sekitar kita bisa menjadi tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk apa yang Allah ciptakan di dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihatnya? Afal yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, dan seterusnya. Banyak di dalam Al-Qur'an Allah menyuruh kita untuk melihat makhluknya, melihat tanda-tanda kekuasaannya, supaya kita mengenal bahwasanya Allah dialah yang maha berkuasa, yang maha mengetahui, dan bahwasanya dialah yang maha bijaksana, menciptakan dengan ilmu, menciptakan dengan hikmah, bukan hanya sembarang menciptakan. وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَالْأَرْضُونَ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا. Dan di antara makhluk Allah, karena tadi beliau menyebutkan mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan mengenal Allah dengan makhluknya. Di antara makhluk Allah yang dengannya kita mengenal Allah adalah langit yang tujuh dan apa yang ada di dalamnya, yaitu para malaikat. Dan juga apa, benda-benda angkasa, ini juga termasuk yang ada di langit, yang jumlahnya tidak terhingga. Kita berada di salah satu galaksi di alam semesta ini, dan galaksi Bima Sakti ini ada miliaran bintang, dan di alam semesta ini ada miliaran galaksi. Dari situ seseorang mengetahui keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu baru langit yang pertama. Bagaimana dengan langit yang kedua dan seterusnya? Mengenal keagungan Allah dengan melihat kebesaran makhluknya. Wal aradhuna sab'u wa man fihinna, dan bumi yang tujuh dan apa yang ada di dalamnya.
wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara langit dan bumi, maka ini adalah makhluk-makhluk Allah. Taib. Mungkin ada pertanyaan, kenapa di sini disebutkan makhluk padahal siang dan malam adalah juga termasuk makhluk Allah? Ya, kalau kita lihat tadi, al-lailu wan-nahar wasyams wal-qamar, makhluk Allah atau bukan? Makhluk Allah. As-samawati sab' wal-arduna sab', juga makhluk Allah. Tapi di sini beliau bedakan. Kenapa di sini beliau bedakan? Beliau ingin menjaga lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan ini juga yang namanya menulis kitab ini bukan sembarangan, harus berdasarkan apa? Ilmu. Kalau kita masih bisa menggunakan lafaz-lafaz yang ada dalam syarak, dalam Quran, dalam hadis, maka kita gunakan. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya menjadi contoh yang baik dalam masalah ini. Dalam kitab-kitab beliau berusaha untuk iltizam dengan lafaz-lafaz yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Selama masih bisa menggunakan lafaz yang ada dalam Al-Quran, gunakan. Jangan kita mendatangkan lafaz-lafaz yang baru, karena lafaz yang digunakan oleh Allah ini bukan lafaz yang sembarangan. Pasti di sana ada hikmahnya. Makanya beliau setelahnya mengatakan, wad dalilu qawlu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyams wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, malam, siang, matahari dan bulan. Ketika menyebutkan ini, Allah mengatakan wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya. Allah tidak mengatakan wa min makhluqatihi, tapi Allah menggunakan wa min ayatihi. Makanya beliau mengatakan wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyams wal-qamar, karena ingin mengikuti lafaz yang ada dalam Al-Qur'an. Karena banyak ya aliran yang tersesat gara-gara dia menggunakan istilah sendiri. Menggunakan istilah sendiri, akhirnya dia tersesat gara-gara istilahnya. Diingatkan oleh para ulama, hati-hati menggunakan lafaz-lafaz yang tidak digunakan oleh Allah Azza wa Jalla. Taib. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka, yaitu menciptakan matahari dan bulan dan makhluk yang lain. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang menyembah matahari. Yaitu siapa? Majus, atau yang semadhab dengan mereka. Dan ini menunjukkan kebatilan apa yang mereka lakukan. Harusnya mereka menyembah kepada zat yang menciptakan matahari tersebut. Syahidnya di sini, di antara cara untuk mengenal Allah adalah dengan mengenal tanda-tanda kekuasaannya. Antum ingin semakin mengenal Allah, ya, semakin antum banyak mentadaburi, mentafakuri, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita. Pas antum tamasya, di sini banyak daerah wisata ya, antum lihat kekuasaan Allah di sana, ya, berupa gunung, berupa air terjun, ya, berupa perkara-perkara yang lain yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Dan ini maksud dari kita ya melihat dan bertamasya ke alam, ya, untuk melihat kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Taib. Kemudian beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ingin menunjukkan tentang dalil wa min makhluqatihi, termasuk di antara ya makhluk Allah, adalah firman Allah inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan juga bumi. Allah menggunakan kalimat khalaqa. Artinya apa? Menciptakan. Makanya pas kalau beliau mengatakan tadi wa min makhluqati, dan di antara ciptaan Allah adalah as-samawati as-sab'u wa man fihinna wal ardhuna as-sab'u
wa man fihinna wa ma bainahuma. Karena Allah menggunakan kalimat khalaqa. Ketika menyebutkan langit dan juga bumi, Allah menggunakan kalimat khalaqa fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Dan Allah mampu untuk menciptakan itu dalam sekejap. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari? Li hikmatin. Karena satu hikmah. Di antaranya mengajarkan kepada kita tadarruj, ya, bertahap, ya, dalam melakukan sesuatu, termasuk di antaranya belajar bertahap. Dan Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy, menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah istiwa di atas 'arsy. Yughshil laylan nahara yatlubuhu hathithan. Allah menutupkan malam pada siang. Datang siang kemudian ditutupkan malam. Yatlubuhu hathithan, dan malam tadi menggantikan siang dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri, dan matahari, bulan dan juga bintang-bintang semuanya adalah tunduk dengan perintah Allah azza wajalla. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah penciptaan dan juga perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha berkah Allah azza wajalla rabbul alamin. Baik. Jadi di antara mengenal Allah SWT adalah dengan makhluknya, itu dengan melihat makhluk Allah atau dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada yang mengatakan, kenapa di sini dinamakan makhluk dan di sana menggunakan kalimat ayat? Karena makhluk ini dia memang sudah diciptakan oleh Allah, dan demikian kita lihat setiap hari dan dia tidak berubah. Ya, matahari, as-samawat, yaitu langit dan juga bumi, demikian Allah SWT ciptakan dari awal. Adapun matahari, bulan, siang dan juga malam, ini tiap hari apa? Bergerak dan berubah. Makanya dia lebih dekat dinamakan dengan ayat, tanda-tanda kekuasaan, karena dia berubah dan bergerak. Adapun langit dan juga bumi ini diam, ya, diciptakan oleh Allah dari awalnya demikian. Makanya yang pertama dinamakan dengan tanda-tanda kekuasaan, dan yang kedua dinamakan dengan makhluk. Baik. Kemudian setelahnya, setelah beliau menyebutkan tentang bagaimana mengenal Allah SWT, sebagian mengatakan seperti yang tadi kita sebutkan bahwasanya ayat itu ada dua, ada ayat kauniyah dengan ayat syar'iyah. Maka mengenal Allah dengan dua-duanya, baik dengan ayat kauniyah seperti yang disebutkan oleh pengarang di sini, atau dengan ayat syar'iyah, yaitu mengenal Allah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran berupa nama dan juga sifat Allah secara terperinci, ya, maka ini akan didapatkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Nama-nama Allah, ya, Al-Alim, bagaimana kita mengetahui bahwasanya nama Allah Ar-Rahman, Al-Khabir, Al-Hakim dari Al-Quran, Al-Muhsin, Al-Tayyib dari Sunnah Nabi SAW secara terperinci, ya, hanya bisa kita dapatkan dengan kabar yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun hanya dengan melihat, ya, makhluk yang ada di sekitar kita dan dengan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita, maka ini tidak bisa kita menyimpulkan bahwasanya nama Allah adalah demikian dan demikian. Ini harus dari, ya, dari ayat ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan di sini ayat kauniyah dan juga makhluk saja, karena ini bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, adapun membaca Al-Quran maka harus belajar membaca Al-Quran terlebih dahulu. Adapun melihat tanda-tanda kekuasaan yang ada di sekitarnya maka bisa dilakukan oleh semua orang. Taib. Kemudian beliau mengatakan warabbu wal ma'bud. Setelah kita meyakini bahwasanya Allah dialah yang Rabba,
Dialah yang memelihara kita semuanya. Maka beliau mengatakan war-rabb huwal ma'bud. Ar-rabb yang telah memelihara kita itulah yang berhak untuk disembah. Yang menciptakan langit, bumi, ya, siang dan juga malam, matahari dan juga bulan, dia adalah Rabb. Maka dialah al-ma'bud. Dialah yang berhak untuk disembah. Yang tidak menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan, menggerakkan siang dan malam, maka dia bukan zat yang berhak untuk disembah. Tahu urutannya ya? Iya. Jadi kenapa tadi beliau mengatakan Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi. Dialah Rabbku yang telah memelihara diriku dan seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya, dan dia adalah sesembahanku. Karena Rabb yang memiliki sifat tadi memelihara, itulah yang pantas untuk disembah. Yang tidak melakukan demikian tidak pantas untuk disembah. Kemudian beliau mendatangkan dalil. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya Rabb itulah yang berhak untuk disembah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu rabbakum, hendaklah kalian menyembah kepada Rabb kalian. Ada yang mengatakan an-nas di sini dari kata an-naus. An-naus artinya adalah gerak atau gerakan. Dan masuk di dalam kalimat an-nas al-jin wal-ins. Jin dan juga manusia. Karena kalau an-nas di sini diambil dari kata naus yang artinya adalah sering bergerak dan lain-lain, maka masuk di dalamnya al-jin dan juga manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, maksudnya masuk di dalamnya jin dan juga manusia. U'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian siapa? Rabb kalian. U'budu, sembahlah. Siapa yang kita sembah? Rabb kalian. Rabb kalian artinya yang telah memelihara kalian. Berarti Allah di sini menyuruh kita untuk menyembah Rabb yang telah memelihara kalian. Makanya tadi disebutkan war-rabbu wal ma'bud. Rabb itulah yang berhak untuk disembah. Karena Allah mengatakan sembahlah Rabb kalian. Berarti yang bukan Rabb kita, yang tidak memelihara kita, abadan enggak boleh kita sembah. Meskipun satu sujud enggak boleh kita bersujud kepadanya karena dia bukan yang memelihara kita. Kemudian Allah menyebutkan sifat dari Rabb yang berhak disembah tadi. Alladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Sifat yang pertama, dia menciptakan kalian. Kalau tidak menciptakan kalian, jangan disembah. Walladzina min qablikum, dan dia menciptakan orang sebelum kalian, bapak-bapak kita, nenek moyang kita. Yang tidak menciptakan nenek moyang kita, maka jangan disembah. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Sifat yang selanjutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yang telah menjadikan bumi ini terhampar. Yang tidak menjadikan bumi ini terhampar dan tidak punya peran sama sekali, jangan disembah. Wassama'a bina'an, dan dialah yang telah menjadikan langit sebagai bangunan. Yang tidak menjadikan langit sebagai bangunan, jangan disembah. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dialah yang telah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Kemudian Allah mengeluarkan rezeki bagi kalian dengan sebab, ya, dengan sebab air tadi. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahuinya. Disebutkan dalam surat apa ini? Al-Baqarah. Itu pun di awal-awal yang mungkin banyak dihafal oleh santri. Ya, mungkin yang hafal satu juz yang pertama, dua juz yang pertama dihafal oleh mereka. Ya, menunjukkan bahwasannya yang berhak untuk disembah adalah Rabb kita. Siapa Rabb kita?
yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan air dari atas. Adapun yang tidak memiliki sifat itu, tidak boleh kita menyembahnya. Ini menunjukkan bahwasanya Rabb dialah yang berhak untuk disembah. Kemudian beliau mendatangkan ucapan Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir? Sahibu tafsir. Dan rata-rata kita pernah mendengar tentang tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalau sudah disebutkan Ibnu Katsir, ya yang kita tahu beliau adalah yang ulama ahli tafsir. Dan beliau bermadzhab Syafi'i. Murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, dan ini maknanya, kalau kita cari di dalam kitab beliau, di dalam tafsir beliau, tidak dengan lafaz seperti ini, tapi ini didatangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan maknanya. Al-khaliqu li hadhil asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan hadhil asya', perkara-perkara ini. Berarti yang menciptakan apa? Langit. Yang menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian. Yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menciptakan hujan. Al-khaliqu li hadhil asya', yang menciptakan perkara-perkara ini, huwal mustahiqqu lil ibadah, maka dialah yang berhak untuk disembah. Ya. Nah, karena itu selain Allah yang tidak melakukan ini, enggak berhak untuk disembah. Ya, wali, sunan, nabi. Nabi tidak menciptakan. Malaikat juga demikian, tidak menciptakan. Sehingga kalau mereka tidak menciptakan, ya tidak berhak untuk disembah siapapun dia. Al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Baik. Sampai di sini paham? Iya, berarti kita mengenal siapa Allah. Ya, siapakah Allah? Dialah yang menciptakan kita, memelihara kita, dan dialah ma'bud kita, dialah yang kita sembah. Kita tidak memiliki sesembahan selain Allah. Baik. Setelah beliau menjelaskan tentang hak Allah untuk diibadahi dan kewajiban kita hanya menyerahkan ibadah kepada Allah saja, dan haram bagi kita untuk menyerahkan ibadah kepada selain Allah, maka beliau ingin menjelaskan kepada kita jenis-jenis dari ibadah tadi. Karena ibadah kan banyak jenisnya. Harapan beliau, ketika kita mengetahui jenis-jenis ibadah tadi, benar-benar kita bisa menempatkan ibadah pada tempatnya. Oh, ini ibadah berarti hanya untuk Allah. Ini termasuk ibadah berarti hanya untuk Allah. Karena tadi kita punya kewajiban mengisahkan Allah di dalam ibadah. Kalau kita tidak mengetahui jenis-jenis ibadah, dikhawatirkan kita melakukan sesuatu yang bukan yang termasuk ibadah, tetapi kita anggap itu bukan ibadah, kemudian diserahkan kepada selain Allah. Bahaya tidak itu? Bahaya. Karena kita tidak mengetahui, kita tahu bahwasanya kita diwajibkan untuk menyerahkan ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita tidak tahu jenis-jenis ibadah, dikhawatirkan kita melakukan sesuatu itu termasuk ibadah, dianggap itu bukan ibadah, akhirnya diserahkan kepada selain Allah. Seperti misalnya orang yang menganggap doa itu bukan ibadah. Ada orang yang mengatakan doa itu bukan ibadah. Ini adat istiadat, Mas. Ya, budaya saja. Sehingga kalau dia berdoa kepada selain Allah, enggak masalah. Berarti ini sudah salah paham tentang apa? Macam-macam ibadah. Makanya beliau di sini, termasuk bagusnya kitab ini urutnya ini. Dan ini adalah berkah dari memulai kitab dengan basmalah tadi. Ya, dimudahkan seseorang untuk mengarang kitab sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Ketika sudah menjelaskan tentang kewajiban menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, beliau sebutkan tentang macam-macam ibadah. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Dan jenis-jenis ibadah yang Allah telah perintahkan kepada kita. Mithlul islami wal imani wal ihsan. Contohnya seperti Islam, iman, dan juga ihsan. Ini penyebutan secara global macam-macam ibadah. Islam,
iman dan juga apa? Ihsan. Karena Islam, ya, kalau disebutkan bersamanya iman, maka yang dimaksud dengan Islam adalah ibadah-ibadah yang zahir, ibadah-ibadah yang terlihat, ya, dilihat oleh orang lain. Makanya rukun Islam apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini kan amalan-amalan yang zahir. Berarti ibadah ada yang diamalkan oleh amalan-amalan yang zahir, ada amalan-amalan yang zahir, dan di sana ada iman. Kalau disebutkan iman bersama Islam, berarti iman yang dimaksud adalah amalan-amalan yang batin. Al-ihsan adalah baik, ya, di dalam melakukan amalan yang zahir dan juga amalan yang batin. Ihsan itu artinya memperbaiki. Dan ini derajat yang paling tinggi. Karena orang yang sampai kepada ihsan berarti dia sudah, ya, sudah pol, bagus di dalam melakukan Islamnya maupun imannya. Ya, sudah maksimal di dalam melakukan Islamnya dan juga imannya. Melakukan Islamnya, amalan-amalan yang zahir dia sudah maksimal. Melakukan amalan-amalan batinnya dia juga sudah maksimal. Nanti akan disebutkan tentang ihsan. Karena dia sudah mencapai derajat menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah, atau dia merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia zahir maupun batinnya dia perbaiki. Karena dia merasa diawasi oleh Allah, baik yang ada di dalam hatinya maupun zahirnya. Taib. Berarti Islam, iman dan ihsan ini secara global. Setelah itu beliau sebutkan perinciannya. Wa minha, di antaranya adalah ad-du'a. Ya, berdoa. Al-khauf, rasa takut. Ar-raja, rasa berharap. At-tawakkul, bertawakal. Ar-raghbah, ya, berkeinginan. Ar-rahbah, rasa takut. Al-khusyu', khusyu' di hadapan Allah. Wal-khasyah, rasa takut. Wal-inabah, kembali. Wal-isti'anah, memohon pertolongan. Wal-isti'adah, memohon perlindungan. Wal-istighathah, memohon pertolongan. Wal-dhabah, menyembelih. An-nadhar, bernadhar. Wa ghairu dhalik, dan selain itu. Menunjukkan bahwasanya itu hanya sekedar permisalan. Makanya di awal beliau juga mengatakan wa minha, di antaranya. Kalau mau disebutkan seluruh jenis ibadah, banyak. Ya, beliau menyebutkan mithal li'annahu bil mithal yattadhihu al maqal. Dengan menyebutkan permisalan, kita akan lebih jelas memahami apa yang dimaksud dengan ibadah. Min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala. Dan selain itu, di antara jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan, kulluha lillahi ta'ala, maka semua ibadah-ibadah tadi, kalau memang itu adalah termasuk ibadah, semuanya harus lillah. Karena tadi kita sudah belajar ibadah hanya untuk Allah. Kalau itu sudah kita pelajari termasuk ibadah, maka kulluha lillah. Dalilnya apa? Wad dalilu qawlu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid hanyalah untuk Allah. Seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, ini adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah selainnya. Ada yang menafsirkan masjid di sini adalah alat yang digunakan untuk bersujud. Yaitu, ya, dahi kita, tangan kita, ya, dua lutut kita, kemudian dua ujung kaki kita, ini dinamakan dengan masajid, yaitu anggota badan yang digunakan untuk apa? Bersujud. Itu hanya untuk Allah saja. Maka jangan diserahkan itu kepada selain Allah. Ya, orang yang bersujud sampai sujud kepada pemain bola, ada enggak? Pernah lihat? Ya, karena dia ngefan, ya, dengan pemain bola, pas datang ketemu dengan pemain bola, sujud dengan pemain bola. Wa annal masajida lillah. Ya,
anggota badan yang digunakan untuk menyembah kepada Allah hanya kita serahkan kepada Allah saja. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka janganlah kalian menyembah kepada selain Allah siapapun dia. Maka ini menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah tadi hanyalah untuk Allah. Tad'u, ya, tad'u, doa di dalam bahasa Arab bisa diartikan ibadah secara umum. Ya, makanya meskipun di sini kalimatnya adalah fala tad'u, maka bisa diartikan janganlah kalian menyembah. Janganlah kalian menyembah bersama Allah seorang pun. Karena doa dalam bahasa Arab bisa diartikan apa? Ibadah. Banyak dalam ayat yang menunjukkan bahwasanya doa maknanya adalah ibadah. Baik. Setelah itu beliau mengatakan faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Maka barang siapa yang menyerahkan di antara ibadah-ibadah tadi sesuatu kepada selain Allah, maka dia adalah seorang yang musyrik lagi kafir. Jadi kalau kita sudah tahu bahwasanya ibadah tadi adalah untuk Allah saja, kemudian dia sarafa syai'an, syai'an itu artinya sesuatu saja, menyerahkan sesuatu saja di antara ibadah-ibadah tadi. Tadi disebutkan berapa ibadah tadi? Ad-du'a wal khauf war raja. Ya, berapa semuanya? 8 tambah 11 tambah 3. Berapa? 14. Baik. Yang 13 lillah. Tapi ada satu yang diserahkan kepada selain Allah. Gimana hukumnya? Iya. Kafir atau tidak? Musyrik atau tidak? Musyrik. Sisanya dia serahkan kepada Allah, satu saja dia menyembelih untuk selain Allah, maka fahuwa musyrikun kafirun. Dia musyrik, yaitu menyekutukan Allah dengan yang lain. Tidak harus dia dalam seluruh ibadah dia menyerahkan kepada selain Allah. Buktinya apa? Buktinya orang-orang musyrikin Quraisy dinamakan dia musyrikun. Apakah mereka menyekutukan Allah dalam seluruh ibadah? Tidak. Haji mereka gunakan, mereka berhaji untuk Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah berkata, mengabarkan kepada Nabi bahwasanya dulu saya pernah bernazar untuk iktikaf satu hari di Masjidil Haram. Iktikafnya untuk siapa ini? Untuk Allah, padahal saat itu beliau masih jahiliyah. Masih dalam keadaan jahiliyah, beriktikaf bernazar untuk Allah. Buktinya apa kalau itu untuk Allah? Buktinya Nabi mengatakan setelah itu aufi bin nadrik, hendaklah engkau menyempurnakan nazarmu. Kalau nazarnya adalah untuk berhala, enggak mungkin disuruh untuk disempurnakan. Tapi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui itu adalah untuk Allah, maka disuruh untuk menyempurnakan. Taib. Berarti tidak harus dinamakan musyrik, harus dia menyekutukan Allah dalam seluruh perkara. Seandainya dia menyekutukan satu saja, sudah keluar dari agama Islam. Musyrikun kafirun. Kalimat kafir ini lebih umum daripada musyrik. Karena seseorang keluar dari agama Islam bisa karena syirik, bisa karena yang lain. Seseorang keluar dari agama Islam karena dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah, atau dia meyakini misalnya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari agama Islam atau tidak? Iya. Dinamakan kafir meskipun dia tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, tapi dia masih meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia keluar dari agama Islam. Orang yang munafik, ya, dinamakan dia kafir juga. Jadi kafir ini kalimat yang umum, di bawahnya ada musyrik, ada munafik. Ya, di bawahnya ada orang yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk di dalam kalimat kafir. Jadi di sini musyrik kafirun, dan kafir ini lebih umum daripada kalimat musyrik. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalil bahwasanya orang yang menyerahkan sedikit ibadah kepada selain Allah hukumnya adalah keluar dari agama Islam adalah firman Allah
wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan barang siapa yang menyembah, tadi kita sebutkan yad'u kadang maknanya apa? Ibadah. Doa kadang maknanya ibadah. Barang siapa yang beribadah bersama Allah sesembahan yang lain, la burhana lahu bihi, dia tidak punya bukti. Dan ini adalah penjelasan, ya, orang yang menyembah setan, orang yang menyembah bulan, orang yang menyembah matahari, enggak punya dalil. Itu hanya khurafat saja yang mereka saling menukil satu dengan yang lain, yang mereka ambil dari nenek moyangnya, tidak punya dalil. La burhana lahu bihi, fa innama hisabuhu 'inda rabbi, maka perhitungannya adalah di sisi Allah. Orang yang di dunianya sudah diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, kok dia masih menyembah kepada selain Allah? Hisabuhu 'inda Allah. Ya, ada perhitungannya di sisi Allah. Karena ini dia telah mendzalimi hak Allah. Allah yang selama ini memelihara dia dan menciptakan dia, memberikan rezeki kepadanya, tiba-tiba dia mengatakan, ya fulan, ya wali, ya nabi, unsurni, urzukni. Ini adalah kedzaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik adalah kedzaliman yang besar. Ada perhitungannya di sisi Allah, tidak akan diampuni dan diharamkan masuk ke dalam surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan batal seluruh amalannya dengan sebab kesyirikan ini. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Coba lihat di akhir ayat Allah mengatakan innahu la yuflihu siapa? Al kafirun. Tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Di awal ayat Allah menyebutkan orang yang berdoa menyembah kepada selain Allah. Apa hubungannya berarti? Orang yang menyembah kepada selain Allah atau menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, hukumnya apa? Kafir. Makanya beliau mengatakan, "Faman sarafa minha syai'an lighairillah fahuwa musyrikun kafirun." Berdasarkan ayat yang ada di dalam surat Al-Mu'minun ini. Baik. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan dalil dari masing-masing ibadah yang tadi disebutkan. Ingin memperkuat, memperjelas kepada kita bahwasanya permisalan-permisalan ibadah tadi, ad-du'a wal khauf war raja' wa tawakkul wal inabah wal raghbah war rahbah wal khasyah wal khusyu', itu bukan disebutkan oleh beliau begitu saja, tidak ada dalil, tapi beliau sebutkan apa? Dalilnya satu persatu. Mulai dari doa sampai isti'anah, istighatsah, semuanya ternyata ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya itu adalah apa? Ibadah. Supaya kita lebih mantap dan lebih yakin lagi. Dan sekali lagi beliau ingin mentarbiah kita untuk dekat dengan dalil. Agama bukan taklid, bukan hanya mengikuti tanpa dalil, tapi harus tahu dalilnya. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Otaknya maksudnya adalah yang paling penting. Yang paling penting adalah doa ini. Mukh, dan mukh adalah otak, ini adalah suatu yang paling penting dalam badan kita. Di situ diatur ya anggota badan yang lain. Maka beliau mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak dari ibadah. Karena inti dari ibadah sebenarnya doa. Coba antum ketika ya salat, dasarnya atau intinya antum sedang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Iya atau tidak? Iya. Ketika antum sholat, kenapa antum datang ke masjid sholat? Karena antum takut kalau antum masuk neraka gara-gara tidak sholat. Karena antum berharap untuk dimasukkan ke dalam
surga. Meskipun antum tidak berbicara langsung, tapi ketika antum beribadah, hakikatnya antum sedang meminta kepada Allah. Termasuk ketika antum menuntut ilmu, hakikatnya antum sedang meminta, berdoa kepada Allah. Makanya ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otak dari ibadah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dia adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Dan di sana ada hadis yang sahih yang bunyinya ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Dengan lafaz yang pertama maupun lafaz yang kedua, maka sama intinya, bahwasanya doa adalah termasuk ibadah. Yang lafaz yang sahih ini lebih jelas lagi, karena beliau mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga batil orang yang mengatakan bahwasanya doa ini adat istiadat atau budaya saja. Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, siapa yang lebih kita benarkan, ucapan Nabi atau ucapan manusia? Tentunya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya doa adalah ibadah. Tidak ada ucapan lain kalau sudah ada ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah. Selain menyebutkan hadis, beliau juga menyebutkan dari Al-Qur'an. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Baik. Di sini Allah SWT memerintahkan kita, ud'uni. Para ulama membuat kaidah secara umum apa yang dimaksud dengan ibadah. Kita sebutkan sebelum kita memperinci ya ibadah dan juga dalil-dalilnya di sini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah seluruh nama atau nama yang menyeluruh. Ibadah ini sebuah nama. Nama yang menyeluruh ya untuk setiap apa yang dicintai oleh Allah. Jadi seluruh apa yang dicintai oleh Allah dinamakan apa? Ibadah. Ini kaidah, rumus. Kalau antum menghafal rumus matematika, antum harusnya hafal ini. Ya, di sini banyak yang kuliah kan? Ya. Ya, ini yang harus lebih pantas untuk dihafal. Apa rumus ibadah? Seluruh yang dicintai oleh Allah dinamakan dengan ibadah. Wa yardahu, dan Allah ridai, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Minal aqwali wal af'al, baik ucapan maupun perbuatan. Karena kadang yang Allah cintai berupa ucapan, kadang yang Allah cintai berupa perbuatan. Semuanya dinamakan ibadah. Al-zahirati wal batinah, baik itu merupakan yang zahir maupun yang batin. Ya, ada ucapan hati, ada ucapan lisan. Ada amalan hati, ada amalan lisan, dan juga ada amalan perbuatan. Ada yang zahir, ada yang batin. Hati antum juga berkata, lisan antum juga berucap, hati antum juga beramalan. Tawakal, khauf, ya, takut, roja, ini kan amalan apa? Amalan hati. Anggota badan antum juga beramal, sujud, ruku, ini adalah amalan anggota badan. Makanya ada yang zahir, ada yang batin. Ini semua masuk dalam apa? Ibadah. Tahu ya kaidahnya ya? Taib. Kalau kita sudah tahu ucapan tadi tentang pengertian ibadah, seluruh yang dicintai dan diridai oleh Allah, kita lihat apakah sesuai dengan apa yang beliau sebutkan di sini. Beliau mengatakan doa termasuk apa? Ibadah. Jelas tadi nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini beliau menyebutkan ayat wa qala rabbukum ud'uni. Dan Rabb kalian berkata ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Dari mana?
Karena di sini Allah memerintahkan. Allah apa? Memerintahkan, mengatakan ud'uni, beribadahlah kalian kepadaku. Mungkinkah Allah memerintahkan sesuatu yang tidak dia cintai? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Kalau menciptakan, iya. Allah menciptakan syaitan, menciptakan maksiat, ya. Tapi kalau memerintahkan sesuatu yang tidak Allah cintai, enggak mungkin. Berarti menunjukkan bahwasanya doa diapakan oleh Allah? Dicintai dan juga diridhai. Kalau dia dicintai oleh Allah, berarti dia apa? Ibadah. Kalau ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Niscaya aku akan mengabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ini pendalilan yang kedua. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Tadi di awal ayat Allah mengatakan apa? Berdoalah kepadaku. Sekarang Allah menggunakan lafaz ibadati. Beribadah kepadaku. Berarti Allah menambahkan doa dengan apa? Ibadah. Karena sebelumnya Allah mengatakan berdoalah kalian kepadaku, sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Berarti Allah menamakan doa dengan ibadah. Seperti yang diucapkan oleh Nabi tadi, ad-du'a wa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sayadkhuluna jahannam madakhirin, dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan terhina. Berarti doa termasuk ibadah. Tidak boleh kita sekalipun menyerahkan doa ini kepada selain Allah. Meskipun dia nabi, malaikat, apalagi hanya wali. Kemudian kita mengatakan ya wali, isfa'ni indallah, enggak pun. Ya, berikanlah syafaat kepadaku di sisi Allah. Karena ketika kita mengatakan isfa'ni, doa atau bukan itu? Doa, masuk dalam doa. Maka masuk dalam innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Ya, orang yang sombong dari berdoa kepada Allah. Masuk orang yang sombong, masih adalah orang yang sama sekali tidak berdoa kepada Allah, dan termasuk di dalamnya adalah orang yang menyekutukan Allah di dalam doa ini. Ya, ini orang yang sombong, berbuat zalim, menyekutukan Allah dengan yang lain. Baik. Kita ke ibadah yang kedua. Wa dalilul khauf, dalil tentang al khauf. Dalil bahwasanya rasa takut ini adalah bagian dari ibadah. Qauluhu ta'ala, firman Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalilnya adalah firman Allah, fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan janganlah kalian takut kepadaku. Kalau kalian benar-benar beriman. Baik, siapa yang tahu bagaimana pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan bahwasanya khauf termasuk ibadah? Ya. Ya, karena Allah mengatakan wa khaufuni. Hendaklah kalian takut kepadaku. Terus kalau itu diperintahkan? Iya, berarti takut termasuk yang dicintai oleh Allah, karena Allah tidak mungkin memerintah sesuatu yang tidak dicintai. Sama dengan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan in kuntum mu'minin. Berarti rasa takut kepada Allah termasuk cabang keimanan, termasuk ibadah. Dan iman termasuk ibadah bukan? Tadi disebutkan? Termasuk ibadah bukan? Ibadah. Karena tadi disebutkan mithlul islami wal imani wal ihsan. Berarti iman termasuk ibadah. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman, takutlah hanya kepada Allah. Berarti sifat orang yang beriman hanya takut kepada Allah saja. Dan jadi maksud dengan takut di sini adalah takut yang merupakan ibadah. Ya, takut yang isinya disertai dengan zul, merendahkan diri, disertai dengan kecintaan, disertai dengan keyakinan dialah yang memberikan mudharat, dialah yang memberikan manfaat. Itulah khauf yang merupakan khauf ibadah. Adapun rasa takut yang merupakan tabiat manusia.
Tabiat manusia takut dengan api yang menyala-nyala. Boleh enggak antum lari dari api? Boleh atau enggak? Syirik atau enggak? Ya, jadi antum kalau kebakaran lari. Ya kan? Jangan berdiam diri di kamar. Itu bukan termasuk syirik. Itu takut yang apa? Tabiat manusia. Takut dengan ular. Syirik atau bukan tuh? Bukan. Itu syirik yang tabiat manusia. Enggak masalah. Ya, dulu Nabi Musa alaihissalam ketika tongkatnya menjadi ular, awalnya beliau apa? Takut. Ya, jadi sampai Nabi pun tidak lepas dari takut yang merupakan tabiat manusia. Takut yang dilarang seperti orang yang takut kalau saya enggak ke kuburan wali fulan, nanti dia akan mencelakakan anak saya. Kalau saya enggak ke kuburan wali fulan, nanti usaha saya akan seret dan seterusnya. Ini adalah khauf yang isinya ibadah. Ini enggak boleh yang demikian. Taib. Wa dalilur raja, dalil yang menunjukkan bahwasanya rasa harap adalah bagian dari ibadah. Qauluhu ta'ala, firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan." Dalilnya adalah firman Allah, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah. Dan semuanya kita akan bertemu dengan Allah. Tapi ada di antara kita yang bertemu dengan Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia karena apa yang diamalkan di dunia. Dan ada di antara manusia yang bertemu dengan Allah dalam keadaan takut karena dosa, maksiat, kekufuran yang dia lakukan di dunia. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, yaitu dalam keadaan bahagia, falyamal amalan saliha, maka syaratnya hendaklah dia beramal saleh. Ya, kalau ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan baik, beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah ya dengan seorang pun. Kalau ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan baik, maka hendaklah dia melakukan dua perkara ini. Amal saleh dan ikhlas di dalam melakukan amal saleh. Ya, maka ini syarat untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan baik. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah ya mensyaratkan untuk beramal soleh dan juga tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Taib. Bagaimana dia bisa masuk dalam ibadah? Ya. Ya. Konsekuensi dari pengharapan yang benar kepada Allah tadi diikuti dengan apa? Dengan amal soleh dan juga tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah wujud ya, perwujudan dari roja yang benar. Jadi pengharapan yang merupakan ibadah kepada Allah ditandai dengan apa? Dengan amal soleh dan juga ikhlas. Jadi jangan hanya sekedar berharap saja tetapi tidak diikuti dengan amal soleh dan juga memperbaiki keikhlasan di dalam hati. Kalau kita memang benar-benar mengharap kepada Allah, maka ditandai dengan beramal soleh dan juga mengikhlaskan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelahnya wa dalilu tawakkul. Jadi mengharap ini adalah termasuk bagian dari ibadah. Ya, oleh karena itu tidak boleh mengharap kepada selain Allah. Harapan kita ya, yang kita mengharapkan di sana manfaat dan ditolak dan dihindarkan dari mudarat hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengharap kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa dalilu tawakkul, dan dalil tentang tawakal adalah qauluhu ta'ala, dan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal wahai apabila kalian benar-benar orang-orang yang
beriman. Di sini juga jelas Allah SWT memerintahkan fatawakkalu, hendaklah kalian bertawakal. Alallah, hanya kepada Allah. Di dalam bahasa Arab asalnya tawakkalu alallah, bertawakallah kalian kepada Allah. Ketika didahulukan alallah di depan wa alallahi fatawakkalu, menunjukkan pengkhususan. Berarti tawakal hanya kepada Allah saja. Jadi tawakal adalah ibadah. Ditambah lagi yang bisa kita ambil faedahnya di sini, bahwasanya tawakal hanya untuk Allah saja, buktinya Allah di sini didahulukan. Ditambah lagi in kuntum mu'minin, apabila kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Berarti tawakal termasuk bagian dari keimanan, dan iman adalah termasuk ibadah. Taib, tawakal ibadah dalam hati atau ibadah ya yang kelihatan ya di dalam hati, ini termasuk amalan hati. Taib, wa qawluhu wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan. Berarti di sini ada pujian bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Fahuwa hasbuh, pahala. Ya. Ini adalah pahala. Pahalanya apa? Orang yang bertawakal kepada Allah diberikan kecukupan oleh Allah. Sesuatu yang diberi pahala berarti itu adalah ibadah. Berarti itu dicintai oleh Allah, dan itu berarti adalah ibadah karena dia diberikan pahala. Pahalanya apa di sini? Pahalanya di sini fahuwa hasbuhu, diberikan kecukupan oleh Allah. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan tawakal. Dan tawakal artinya adalah bergantung hanya kepada Allah dalam mendatangkan manfaat dan juga menolak mudarat. Keyakinan dalam hati bahwasanya Allah yang melakukan itu semuanya. Antum bekerja, ya membuka toko, ya mengambil sebab, menawarkan, mengiklankan, dan di dalam hati kita bergantung hanya kepada Allah. Allah yang akan mendatangkan pelanggan, Allah yang akan ya memberikan rezeki, maka ini dinamakan dengan tawakal. Jadi tawakal amalan dalam hati diiringi dengan mengambil sebab. Ya, dan mengambil sebab tidak bertentangan dengan tawakal. Karena orang yang mengambil sebab dan di dalam hati dia yakin bahwasanya yang menentukan hasilnya adalah Allah, maka ini dinamakan dengan orang yang bertawakal. Taib. Wa dalilur rahbati war rahbati wal khusyu', dan dalil tentang rahbah war rahbah. Rahbah artinya adalah keinginan. War rahbah artinya adalah rasa takut. Wal khusyu' dan juga khusyu', maka ini juga termasuk bagian dari ibadah. Kenapa di sini disebutkan oleh beliau dalam satu tempat? Karena disebutkan tiga ibadah ini dalam satu dalil. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Allah menyebutkan tentang sifat para nabi dan juga para rasul, bahwasanya mereka dahulu yusari'una fil khairat, mereka bersegera cepat dalam melakukan kebaikan. Ya, para nabi dan juga para rasul, di antara sifat mereka kalau ada kebaikan, mereka bukan orang yang menunda-nunda kebaikan. Yusari'un, segera. Enggak menunda-nunda kebaikan. Ini sifat nabi secara umum. Maka mereka adalah qudwah kita. Ya, padahal mereka sudah diberikan keutamaan yang besar oleh Allah, tapi mereka dalam masalah ibadah nomor satu. Yusari'una fil khairat. Bukan hanya beribadah atau kencang dalam beribadah, tapi wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dalam keadaan mereka berharap. Ada orang yang beribadah tapi kata dia enggak mengharap surga. Wa rahaban, dan para nabi mereka takut. Artinya beribadah kepada Allah mengharap surga dan takut dari
neraka. Cepat beribadah, bersegera, dan di dalam hatinya mereka meminta surga kepada Allah, meminta pahala, dan takut dari nerakanya Allah. Ini ibadah para nabi. Sebagian seperti yang tadi kita katakan, mengaku dia beribadah tapi enggak ingin surga dan tidak ingin jauh dari neraka, tapi hanya sekedar cinta kepada Allah. Tapi mana yang afdal, ibadahnya nabi atau ibadah orang tadi? Tentunya ibadahnya para nabi. Buktinya di sini Allah puji mereka. Orang yang terpuji dan dipuji oleh Allah, orang yang beribadah dan di dalam hatinya ada raghaban wa rahaban, mengharap pahala dari Allah dan juga takut dari nerakanya Allah. Itu yang terpuji. Ya, adapun orang yang beribadah katanya hanya sekedar mahabbah, dikatakan oleh para ulama, man 'abadallaha bil mahabbati faqat fa huwa zindiq. Orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta saja, maka ini adalah orang yang zindiq. Ahlu sunnah beribadah kepada Allah dengan mengharap pahala dari Allah, takut dari azabnya Allah, dan cinta kepada Allah SWT dengan semuanya itu, dengan cinta, harapan, dan juga rasa takut. Dan ini adalah ibadahnya siapa tadi? Para anbiya. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Ya, para nabi, mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Taib, dari mana kita tahu bahwasanya rukbah dan robah di sini termasuk ibadah? Khusyuk juga termasuk ibadah. Karena di sini Allah sedang memuji. Dan Allah tidak memuji kecuali amalan yang dicintai oleh Allah. Ya, berarti raghbah wa rahbah wal khusyu' adalah termasuk ibadah, karena Allah sedang memuji di sini. Wa dalilul khasyah, dan dalilul khasyah adalah firman Allah, qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku. Sama. Ya, Allah memerintahkan kita untuk khasyah kepadanya. Wa dalilul inabah, qauluhu ta'ala, dan dalil tentang inabah yaitu kembali kepada Allah. Setiap kita melenceng sedikit, kembali kepada Allah. Setiap kita lupa dan lalai dari mengingat Allah, kembali kepada Allah. Ini namanya inabah. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Hendaklah kalian kembali kepada Rabb kalian dan hendaklah kalian menyerahkan diri kepada Allah. Sama pendalilannya. Ini adalah apa? Perintah. Ya, perintah untuk kembali kepada Allah, berarti inabah termasuk bagian dari ibadah. Wa dalilul isti'anah, dalil tentang isti'anah, qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah firman Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah secara umum. Kemudian setelah itu disebutkan ibadah secara khusus, yaitu jenis ibadah khusus, yaitu apa? Isti'anah. Jadi disebutkan di sini ibadah isti'anah, ini adalah ibadah yang khusus setelah penyebutan ibadah secara umum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama menyebutkan ini termasuk atfu al-khas 'alal 'am. Ya, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Wa fil hadith, idza sta'anta fasta'in billah. Di dalam hadith, kalau kamu meminta pertolongan, fasta'in billah, maka adalah engkau memohon pertolongan kepada Allah. Berarti ini perintah juga, perintah untuk memohon pertolongan kepada Allah. Tayyib. Wa dalilul isti'adah, dan dalil tentang isti'adah adalah firman Allah, qauluhu ta'ala, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, adalah firman Allah, katakanlah aku berlindung dengan Rabb waktu subuh. Dan qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Rabb manusia. Qul artinya apa? Katakanlah. Berarti disuruh mengucapkan isti'adzah ini. Dan isi isti'adzahnya adalah isti'adzah kepada Allah. Berarti menunjukkan, ya, karena Rabbul Falak adalah Allah, Rabbun Nas juga Allah. Berarti isti'adah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita berlindung kepada selain Allah. Berlindung kepada
ketua jin misalnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kalau mereka lewat ke sebuah lembah, ya karena lembah biasanya di situ banyak jin, hutan misalnya banyak jin. Di sana ada ketuanya dan ada ya kroco-kroconya. Mereka beristi'adzah dengan ketua jin tadi. Saya berlindung dengan yang mawruksa ya lembah ini dari gangguan kroco-kroco jin. Ini namanya apa? Benar enggak? Tayyib, ini namanya apa? Beristi'adzah dengan jin enggak boleh. Ya, karena Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Adzan kurang berapa menit? Hah? 4 menit lagi. Tayyib. Wa dalilul istighatsah, dan dalil tentang istighatsah. Istighatsah artinya adalah memohon kepada Allah supaya dihilangkan dari musibah. Kalau isti'adzah, sebelum datang musibah antum berlindung kepada Allah. Itu namanya meminta perlindungan. Sebelum dia datang kita meminta perlindungan. Namanya apa? Isti'adzah. Kalau istighatsah sudah turun musibahnya. Paceklik. Ya, sudah turun musibahnya antum minta kepada Allah supaya diangkat musibah tadi. Dinamakan dengan apa? Istighatsah. Ya, seperti orang yang ya kemarau panjang kemudian ingin dihilangkan oleh Allah musibah kemarau ini, maka dinamakan istighatsah atau isti'adzah. Istighatsah. Qauluhu ta'ala idh tastaghithuna rabbakum. Allah mengatakan ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, maka Allah mengabulkan doa kalian. Di sini Allah memuji para sahabat yang mereka beristighatsah kepada Allah ketika perang Badar. Ini pujian, karena Allah mengatakan ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Pujian atau bukan itu? Pujian. Kemudian yang kedua Allah mengatakan fastajaba lakum, Allah mengabulkan. Kalau Allah mengabulkan berarti ini adalah ibadah yang diberikan pahala oleh Allah. Wa dalilul dzabh qauluhu ta'ala, dan dalil tentang ibadah menyembelih adalah firman Allah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki dan sembelihanku, hidup dan juga matiku lillah, untuk Allah. Berarti salat untuk Allah, sembelihan juga untuk Allah. Berarti itu adalah ibadah. La syarika lahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Berarti tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Apapun yang kita sembelih tidak boleh. Wa minas sunnah, dan di dalam sunnah yaitu di dalam hadis, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Berarti dia adalah amalan yang dilaknat karena dia adalah termasuk kesyirikan, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Ya, dan ini menguatkan bahwasanya menyembelih ini adalah merupakan ibadah. Wa dalilun nadhar qauluhu ta'ala, dan dalil tentang nadhar, bahwasanya nadhar adalah bagian dari ibadah, adalah qauluhu ta'ala yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatiran. Mereka menyempurnakan nadharnya dan mereka takut suatu hari yang kejelekan pada hari tersebut menyebar. Di sini Allah SWT memuji orang-orang yang menyempurnakan nadarnya. Berarti menyempurnakan nadar termasuk ibadah. Karena pujian Allah menunjukkan itu dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah di sini? Menyempurnakan nadar. Yang menyempurnakan nadar adalah dipuji oleh Allah. Kalau dia dipuji maka itu adalah bagian dari ibadah. Baik. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan al-aslu al-awwal yang merupakan ma'rifatullah. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang yang mengenal Allah SWT dan menyerahkan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.